Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dani Sukma melakukan silaturahmi bersama jajaran pegawai Kecamatan Tanah Abang dalam kegiatan pembinaan kepegawaian kecamatan, kelurahan, dan sektoral di Hotel Kawasan Kampung Bali. Dalam kesempatan tersebut, Dani meminta kepada seluruh ASN untuk menyatukan persepsi terkait penyelenggaraan pemerintahan berbasis nilai-nilai untuk dipahami bersama-sama. Ya, artinya dengan kita melakukan silaturahim bersama dengan seluruh jajaran di kelurahan kecamatan, mudah-mudahan saja persepsi pemahaman terkait penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis nilai-nilai itu bisa dipahami bersama. Apalagi ada kebijakan terkait nilai-nilai budaya kerja berakhlak yang memang diberlakukan secara umum, secara nasional, sehingga harapannya nilai-nilai bisa diinternalisasi dengan baik pada seluruh jajaran ASN, karena yang menyampaikan adalah kepala perangkat daerahnya langsung. Dalam momen pembinaan ini, tentunya mendapatkan respon positif dari seluruh peserta. Salah satunya yaitu Lurah Kampung Bali, Eti Kusmiati, yang menurutnya kegiatan seperti ini sangat baik untuk perkembangan diri ASN. Untuk kegiatan ini baik sekali ya, terutama untuk kita-kita ASN-ASN. Nah, walaupun kita sudah tahu ya terkait dengan budaya kerja, terus juga ASN berakhlak, tapi karena Pak Wali tadi menjelaskannya dengan contoh-contoh ya, kita lebih cepat mengingatnya daripada kita harus buka lagi di situ, kita lebih enak lah gitu ya. Dan saya juga berharap untuk ASN-ASN terutama yang masih muda-muda ini kan bisa termotivasi juga dengan Pak Wali begitu gamblangnya untuk menerangkan by poin-poin dengan contoh-contoh secara realita. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.